Pemirsa, TNI Angkatan Udara Lanud Husein Sastra Negara melalui Yasarini menggelar Angkasa Expo 2020 dengan tema mengangkasa meraih mimpi di salah satu mal di Kota Bandung Sabtu siang. Dalam Angkasa Expo kali ini dipamerkan sejumlah hasil karya pelajar seperti mobil dan kerajinan tangan dengan harapan mengenalkan hasil karya siswa kepada masyarakat. Bertempat di salah satu mal di Kota Bandung, TNI Angkatan Udara, Lanud Husein Sastra Negara melalui Yasarini menggelar Angkasa Expo 2020 dengan tema Mengangkasa Meraih Mimpi Sabtu Siang. Dalam Angkasa Expo kali ini, dipamerkan sejumlah hasil karya pelajar sekolah angkasa seperti mobil rakitan, alat industri, hingga kerajinan tangan. Pada acara kali ini juga diselenggarakan berbagai macam lomba dan penampilan yang diikuti oleh para pelajar. Komandan Lanud Husein Sastra Negara yang juga pembina Yasarini, Kolonel Penerbang Bonang Bayu Aji berharap dengan kegiatan expo ini dapat membentuk siswa yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Harapan saya lebih memilih harapannya adalah sekolahnya mampu untuk menjamin anak didiknya itu menjadi anak didik yang seperti diharapkan bangsa dan negara. Anak didik yang memiliki intelektual yang baik, anak didik yang bukan sekedar cerdas, tapi memiliki karakter yang kuat yang memang dibutuhkan untuk nantinya berguna membangun bangsa dan negara. Kegiatan expo ini merupakan kegiatan rutin tahunan sehingga seluruh masyarakat Kota Bandung dapat mengetahui hasil karya para pelajar di sekolah angkasa di bawah naungan TNI Angkatan Udara. Baik pemirsa, TNI Lanud Husein Sastra Negara melalui Yasarini menggelar acara Angkasa Expo 2020 dengan tema Mengangkasa Meraih Mimpi di salah satu mal di Kota Bandung. Dalam Angkasa Expo kali ini dipamerkan sejumlah hasil karya sekolah angkasa seperti mobil dan kerajinan seni. Dan pada acara kali ini juga diselenggarakan berbagai macam lomba dan penampilan yang diikuti oleh para siswa. Komandan Lanud Husein Sastra Negara, Kolonel Penerbang Bonang Bayu Aji berharap siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.